Yang enak-enaknya aku mau tambah. Lihat. Dapat panggil soalnya. Selamat siang guys. And welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, buat hari ini aku mau masak masakan lokal Indonesia, oke? Okay? Pasti itu keren. Udang belado, aku udah siapin bumbunya ya. Ini ada pohon jeruk, tomat, bawang bombay, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pate. Masih enak sih belum masak. Dan ini aku udah siap blender buat mau bikin sausnya. Aku udah siap telur puyuh dan siap udang tiger. Semoga masakan aku enak. Ya guys, lama-lama aku makan makanan lokal Indonesia. Jadi aku sekarang doyan banget. Sampai aku mau masak sendiri. Aku beli nasi yang udah ready, hanya panasin. Taruh dia panas 15 menit. Aku lagi mau cuci udang dan yang bumbu-bumbunya biar aku mulai masak. Biar kawan-kawan mengerti aku juga bisa masak, bukan hanya bisa makan itu. Telurnya udah aku udah rapus. Oke. Dan mau kasih garam. Guys, aku sekarang mulai masak. Aku mau goreng udang dulu. Kasih minyak. Jangan minyak banyak-banyak ya. Tapi kalau masakan aku nggak suka kalau oily. Masakan aku enak dan selalu sehat. Aku masuk udang. Jadi buat teman-teman nonton, nanti komen di bawah video ini buat video berikutnya aku masak apa ya. Dan kalian nonton dari kota mana, biar aku mengerti kalian nonton aku dari mana di Indonesia. Wow, ini udang tiger prawn. Kelihatan enak dan fresh. Mau masak sendiri. Guys, ini udang tiger prawn udah setengah matang. Aku mau pindahin itu dan masak telurnya. Iya guys, udangnya udah setengah matang dan enak. Aku sekarang mau lucu ya, aku simpatin telur aku di dalamnya nih. Wow. Wow, enak banget sih. Aku juga pertama kali yang makan yang telur seperti ini di Indonesia. Ya, telurnya udah matang juga. Aku mau pindahin dan masak petelnya. Sekarang tumis bumbunya. Adalah di dalamnya campur yang seperti kalian tadi lihat. Ada bawang bombay, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah. Dan ada garam. Wow. Wow, pedas ya. Tegar, ampun. Masaknya lagi enak-enak ya. Makanan Indonesia. Kalau di... Bukan dimakan ya, dimakan enak, tapi dimasak juga enak. Ya guys, sekarang aku mau tambah daun jeruk. Wow. Gimana guys cara masak aku? Udah cocok? Apa tidak? Bumbunya udah harum, aku mau tambah pete aku. Sampai mau matang. Aku mau sinasan sampai makanan mau siap. Cikini tu gendan dia, aku begini kira-kira dia. Kecampek kampung Melaya,
Hari ini aku mau masak udang belado Jayapura di Jakarta. Aku mau masak sampai aku suka. Bercanda, bercanda. Udah harum? Yang gini. Yang enak-enaknya aku mau tambah. Banget sih. Ini makanan khas dari kota mana, tapi enggak tahu. Kalau yang tahu masakan ini dari kota mana, komen di bawah video ya guys. Sekarang mau kasih sedikit air. Berapa menit lagi masakannya udah siap. Beneran guys, kalau ini kita mau makan di luar, di restoran, di warung, enggak mikir-mikir itu. Cara masaknya itu ada butuh proses dan sedikit susah. Bukan susah, tapi kita hanya rasa enak banget gitu, tapi tidak enak. Kalau masak sendiri itu pasti lebih parah dan lebih enak. Ini aku mau tutup. Berapa menit lagi makanan udah siap. Guys, udang belado udah masak, udah siap. Ya. Lihat. Ya, aku tambah terong. Mau mulai makan ya. Dapat panggil soalnya. Enak banget. Wow, udangnya matang dan aku bumbunya beneran enak. Beneran banget. Betul. Telur bayu. Wow. Terong. Yang banget. Kalau jujur ini makanan yang paling enak akhir-akhir ini aku makan. Makasih itu buat teman-teman yang komen di bawah video buat aku suruh bikin video ini. Aku mau krim hak ya buat kamu. Wow. Kalau makan enak aku doyannya seperti ini, bisa makan banyak. Beneran enak banget. Semakin aku makan, semakin aku lapar karena ini makannya enak. Yang sama. Wah. Mas hari ini menunya healthy banget, benar. Enak dan healthy.
Bakar udang. Guys, buat video hari ini aku masak sendiri dan bikin menu ini enak banget. Aku suka banget dan makan banyak dan enjoy, nikmat dari makan. Buat video hari ini aku mau berhenti di sini, sampai video berikutnya, sampai jumpa.